penasaran bukaan wae. Ini ya Pak kuncinya. Kamarnya ada di lantai 2, nomor 205. Barang-barangnya mau dibantu? Gak usah Mbak, makasih. Itu temennya kenapa Mbak? Biasa Pak, lagi galau. Maaf ya. Mari, mari Mbak. Perlu tak buka kepo, ben ora penasaran. Ojo, ben aku wae. Mungkin kado ini akan jadi pemberian terakhir dari Robby. Setelah sekian banyak kado-kado yang sudah aku terima. Fira! Fira tunggu Fira! Fira aku butuh penjelasan dari kamu Fira! Fira tunggu! Fira! Fira tunggu! Kamu kenapa putusin aku? Muhammad Robby Awaluddin bisa minggir. Aku udah telat ke tempat kerja. Aku butuh penjelasan dari kamu. Aku tuh capek, Rob, sama hubungan kita. Kamu tuh egois. Gak pernah bisa serius. Suka semaunya sendiri. Semua karena aku cinta sama kamu. Ya, aku tahu itu. Dengan atas nama cinta, kamu udah berlebih-lebihan mengatur hidupku. Akhirnya, hari itu datang juga. Setelah semua emosi itu menyatu, aku sudah tidak sanggup lagi menahannya. Baru tadi pagi aku mengatakan putus pihak. Siang ini Robby sudah mengirimkan sebuah kado. Aku yakin hatiku sudah kuat untuk berpisah dengan Robby. Lagalah, apa jauh kui? Wis rasa banter-banter. Dasar bocah aneh. Mosok bar putus ngasih barang begituan. Coba baca suratnya, aku kok jadi penasaran. Kok malah jadi kamu yang penasaran? Fira Wulandari, aku kabulkan permintaan kamu putus denganku. Tapi terima pemberian terakhirku ini. Dan aku mohon, kamu selalu membawanya sebagai penggantiku. Aja gelem, Fir. Mending kamu cari cowok lain sebagai penggantinya dia. Enak aja, masa orang dibandingin sama barang begituan? Dan itulah Robby. Apa yang dilakukannya banyak yang tidak aku mengerti. Selalu dengan alasan untuk menjagaku tanpa memperdulikan perasaanku. Kado ini membuat aku yakin kalau aku harus lepas dari kehidupannya. Eh, ya tapi ra langsung dibuang ngono. Dan ini langkah awal hidup baruku. Cek, Mbak. Boleh, Mas. Wah, bisa kebetulan gini ya. Ngirimnya, Mbak. Oke, okay, thank you. Nah, Mbak. Kehidupanku ya. Mulai Mas. Berjalan normal seperti biasa. Tidak ada lagi yang bawel mengingatkanku makan, sudah pulang, hati-hati di jalan, atau sekedar telepon hanya untuk memastikan aku berada di mana. Dan yang pasti, tidak ada lagi sifat kekanak-kanakannya. Rum iso move on ya. Paham sih orang cuma ngeliatin inbox aja. Maaf, gak sengaja. Koyone sing dadi cowokmu kudu sabar banget deh. Berjalan normal. Atau ini yang disebut kehidupan normal.
Tapi kenapa aku mulai merasa ada yang hilang? Fira! Gimana kakimu? Santai loh. Ini tuh ntar paling juga sembuh sendiri. Karena aku udah biasa. Yora santai-santaian. Sik dilit, tak cukup ke salep nih kotak P3K. Sorry ya, Fir. Aku minta temenin kesini. Habis, Mbak Yu maksa aku buat kenalan sama cowok itu. Iya. Aku tuh sebenarnya juga penasaran tahu sama cowok itu. Tapi ya cuti guyu loh. Apalagi nih orangnya jelek. Kamu tuh loh, sukanya seuzon gak sama orang. Benar kata orang. Kita akan tahu betapa berharganya dia setelah kita tidak memilikinya. Bentar ya Mbak, nanti saya ganti. Dan aku benci mengakuinya. Inilah yang aku takutkan. Ternyata aku belum siap lepas dari Robby. Aku ternyata merindukan apa yang pernah ia berikan kepadaku. Aku menyesali keputusanku waktu itu. Sakit. Makanya lain kali kalau jalan hati-hati ya. Jangan pakai itu. Pakai tromboflash aja. Kalau ini udah dijamin halal. Sebenarnya ini pemberian terakhir aku. Tapi malah kamu buang. Kenapa kamu kasih itu? Karena ini sebagai pengganti aku. Aku kan hafal, kamu tuh orangnya ceroboh banget. Dan aku udah gak bisa selalu dekat dengan kamu. Nih, simpan. Mas, lihat cewek yang di situ pakai hijab itu tuh. Nanti tolong dijemput ya. Aku minta maaf ya, kalau selama ini semua perhatian aku udah buat ganggu kamu dan buat kamu gak nyaman. Tapi percayalah, semua itu aku lakuin karena aku sayang banget sama kamu. Kalau kamu mau menerima semua perhatian aku, semua kebawelan aku, dan semua yang aku lakuin buat menjaga kamu, Fira Wulandari, aku mau menghalalkan hubungan kita. Tapi Rob, ya udahlah, aku udah tahu jawabannya. Aku pergi ya, Fir. Muhammad Robby Awaluddin.
aku bersedia. Dulu ngompres, sekarang tromboflas. Apa Anda sering mengalami memar? Memar ataupun bercak yang berwarna kebiruan karena lebam yang biasanya karena benturan. Oh iya, sama karena posisi tidur yang salah. Kemudian stres, kemudian kena paparan sinar matahari juga yang membuat kerusakan kulit. Nah, kulit yang biasanya terus-menerus terpapar sinar matahari itu akan mudah rapuh dan kemudian timbul benjolan karena pembuluh darah yang bocor. Nah, tentu hal ini harus menjadi perhatian serius, nggak boleh dibiarin terus-terusan karena kalau misalnya dibiarin terus-terusan akan terjadi penyakit komplikasi. Nah, kabar baiknya nih, sekarang udah ada Tromboflash. Nah, Tromboflash ini adalah obat gel untuk memar dan lebam. Dan sekarang sudah ada sertifikat halal dari MUI. Nah, kalau udah halal kayak gitu kan berarti sangat aman untuk keluarga Anda. Tromboflash, kalau sudah ada yang halal, apa itu yang lain?